Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita kembali. Marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita Pendidikan Islam Tahun 2 dalam bidang akidah. Malaikat yang setia. Sebelum itu, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala dan diberi kefahaman tentang topik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malaikat merupakan salah satu rukun iman yang kedua dan wajib ke atas kita mempercayainya. Baiklah murid-murid, mari kita lihat apakah pengertian malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Sekarang kita lihat pula dalil yang menunjukkan kita wajib beriman dengan malaikat, iaitu dalil nakli daripada surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Yang bermaksud, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Seterusnya, tahukah murid-murid, bilangan malaikat terlalu banyak. Namun, malaikat yang wajib kita ketahui pada hari ini adalah 10 sahaja. Mari kita lihat nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui berserta dengan tugasan malaikat. Yang pertama, Malaikat Jibril atau Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, Malaikat Mikail. Tugasnya menurunkan hujan dan rezeki. Yang ketiga, Malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Seterusnya, Malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Seterusnya, Malaikat Rakib. Tugasnya mencatat amalan baik. Dan Malaikat Atik pula mencatat amalan buruk. Seterusnya, Malaikat Ridwan. Tugasnya menjaga syurga. Manakala Malaikat Malik menjaga neraka. Dan akhirnya, Malaikat Munkar dan Nakir pula tugasnya adalah sama, iaitu menyoal orang mati di alam kubur. Seterusnya, mari kita lihat apakah tindakan yang membuktikan keimanan kita terhadap malaikat. Bukan sahaja kita mengenal malaikat, tetapi berdasarkan malaikat ini, nama-nama dan tugas-tugasnya, kita dapat meneladani tindakan kita sesuai dengan tugas malaikat, iaitu tindakan kita. Yang pertama, sentiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, menziarahi orang sakit. Yang ketiga, bersikap sederhana dalam kehidupan. Yang keempat, sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Yang kelima, menziarahi kubur. Yang keenam, sentiasa melakukan kebaikan. Seterusnya, menjauhi dosa dan maksiat. Dan seterusnya, berusaha untuk menjadi ahli syurga serta menghindari perbuatan ahli neraka. Baiklah, Ustazah harap anak-anak dapat memahami tajuk yang kita pelajari. InsyaAllah, jumpa lagi. Sekian, terima kasih.